Alap-alap laut Kidul Karya hoppinghu bagian 7e. Aji tidak berani menolak. Dengan jantung berdebar dia mengangkat muka dan memandang wajah yang-yang anggun dan agung itu. Pandang matanya bertemu dengan sepasang mata yang demikian tajam penuh wibawa. Sebaliknya, Sultan Agung juga terkejut. Sepasang mata pemuda itu begitu lembut, penuh pengertian, namun juga mencorong dan membayangkan kekuatan batin yang hebat. Aji tidak berani memandang lebih lama lagi, dan perlahan-lahan dia menundukkan kembali mukanya. Rasa kagum dan suka memenuhi hati Sultan Agung, putrinya benar. Pemuda ini seorang yang hebat dan dapat dijadikan pembantu yang boleh diandalkan. Aji, engkau tinggal di gampingan yang berada di sebelah selatan kota raja. Bagaimana engkau dapat berada di hutan caruban dan menolong putri kami? Hamba sedang melakukan perjalanan merantau, Gusti merantau. Tujuanmu kemana? Hamba tidak mempunyai tujuan tertentu. Hamba hanya mengikuti arah terbangnya alap-alap laut kidul. Alap-alap laut kidul? Apa maksudmu? Seekor burung alap-alap yang seringkali hamba lihat terbang melayang-layang di atas laut kidul. Hamba ingin merantau, bebas seperti alap-alap itu. Melihat alap-alap itu terbang ke arah timur, maka hamba lalu menuju ke timur di sepanjang pantai laut kidul. Pada suatu hari hamba melihat alap-alap itu terbang ke utara, maka hamba lalu ke utara dan tiba di dalam hutan caruban dan melihat Gusti Putri di serbu gerombolan itu. Setelah mendengar bahwa yang diserang itu Putri Paduka, Gusti Putri Sari, hamba lalu membantu. Sultan Agung mengangguk-angguk. Aji, kenapa engkau membantu putri kami? Pertanyaan itu diajukan seperti hendak menyelidik. Aji merasakan benar persamaan antara Sultan Agung dan Putri Wandansari. Pertanyaan yang sama. Mendiang bapak dan eyang guru hamba meninggalkan pesan dan memberi tugas kepada hamba, antara lain agar hamba membela Mataram dan membantu Paduka, Gusti. Karena itulah maka hamba membantu Putri Paduka. Tanpa pamrih apapun di balik pertolonganmu itu? Sultan Agung bertanya. Tanpa pamrih apapun, Gusti. Sultan Agung lalu menyapukan pandangannya ke arah penggawanya. Bagaimana pendapat kalian, para menteri dan senopati, Kimertoloyo menyembah kepada Sultan Agung, lalu menoleh kepada Aji dan bertanya, "Anak Mas Aji, apakah Andika tidak mengharapkan ganjaran apapun dari Gusti Sultan? Kalau ada, beritahukan saja." Gusti Sultan Arif bijaksana tentu akan memberimu ganjaran besar kepadamu. "Maaf, Paman, sesungguhnya saya tidak mengharapkan ganjaran apapun juga. Saya hanya melaksanakan tugas saya seperti yang dipesan oleh mendiang Bapak dan mendiang Eyang Guru." Senopati Surwantani menyembah kepada Sultan Agung. "Ampunkan hamba, Gusti! Hamba hendak mengusulkan kalau Paduka menyetujui agar Anak Mas Lindu Aji diangkat menjadi seorang Senopati Muda, mengingat dia mampu menandingi dan mengalahkan Ki baka Bakawulung." Sultan Agung mengangguk-angguk. "Luhur Budi, anak ini sudah sepantasnya lah kalau menjadi Senopati Muda Mataram. Aji, bersediakah engkau kalau kami angkat menjadi seorang Senopati Muda Mataram?" Hal inilah yang dikhawatirkan Aji dalam perjalanan mengawal Putri dan Sari. Akan tetapi, dia sudah mengambil keputusan tetap untuk tidak mengikatkan diri dengan jabatan. Dari pertanyaan itu pun, dia tahu akan kebijaksanaan Sultan Agung. Raja itu tidak memerintahkan dia menjadi Senopati, melainkan bertanya apakah dia bersedia. Maka, dengan didahului sembah, dia menjawab dengan hormat, "Mohon beribu ampun, Gusti." Bukan sekali-kali hamba menolak anugerah yang Paduka berikan kepada hamba. Akan tetapi, pada waktu ini hamba masih harus melaksanakan tugas-tugas yang dipesan mendiang Bapak dan Eyang Guru. Tugas itu mengharuskan hamba melakukan perjalanan ke daerah Galuh dan Banten. Sultan Agung mengangguk-angguk, "Baik sekali keputusan hatimu itu, Aji. Memang sudah menjadi kewajibanmu untuk menjunjung tinggi pesan terakhir mendiang Bapak dan Eyang Gurumu." Itu menandakan bahwa engkau seorang yang setia dan berbakti. Engkau hendak merantau ke Galuh dan Banten, sungguh kebetulan sekali. Maukah engkau sambil melaksanakan tugasmu itu juga membantu kami? Hamba bersedia dan siap mengabdikan diri membantu Paduka kalau sudah selesai hamba melaksanakan tugas-tugas hamba itu. Gusti, bukan demikian maksud kami, Aji. Engkau dapat melanjutkan pelaksanaan tugas-tugas pribadimu itu, akan tetapi dalam perjalananmu, engkau dapat pula membantu kami." Aji merasa heran. Kalau dia merantau ke Galuh dan Banten untuk mencari Hasanuddin dan Sudrajat, bagaimana dia akan dapat membantu Sultan Agung? "Ampun Gusti. Hamba mohon penjelasan. Bagaimana caranya hamba dapat membantu Paduka kalau hamba merantau ke daerah Pasundan dan Banten?" Aji Tahukah engkau bahwa pada waktu ini Mataram mempunyai musuh yang amat kuat dan berbahaya, yaitu kumpeni Belanda yang berkedudukan di Jayakarta? Aji menyembah. Hamba pernah mendengar keterangan mendiang Eyang Guru tentang kumpeni Belanda, Gusti. Baik sekali kalau begitu. Engkau tahu bahwa kumpeni Belanda merupakan ancaman bahaya bagi rakyat dan tanah air kita. Mereka angkara murka, hendak memperluas cengkeraman mereka, Menguasai daerah Nusantara kita dan menguasai perdagangan. Mereka juga mempengaruhi rakyat, meibar telik sandi, mata-mata, bahkan mempengaruhi banyak tokoh sakti untuk membantu mereka dengan menggunakan umpan harta benda. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengadu domba dengan membujuk para bupati dan adipati agar menentang Mataram. Paman Jurukiting, ceritakanlah kepada Aji tentang usaha kita menyerbu kumpeni yang telah mengalami kegagalan agar dia mengetahui duduknya perkara. Sultan Agung menoleh kepada Senopati tua itu. Senopati Kiajuru Kiting yang sudah berusia 60 tahun itu menyembah lalu dengan suara yang lembut namun jelas dia menceritakan kepada Lindu Aji tentang usaha Mataram yang baru saja dilakukan dan mengalami kegagalan. Aji mendengarkan dengan penuh perhatian. Demikianlah cerita Senopati itu. Setelah Sultan Agung berhasil menundukkan para adipati dan bupati yang tadinya melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, memundukkan hampir seluruh daerah Jawa Timur kecuali belambangan yang belum dapat dikalahkan, berhasil mempersatukan kekuatan seluruh Madura, Surabaya, Giri, dan daerah Jawa Timur. Mataram lalu mengadakan penyerangan menuju Jayakarta atau Batavia. Penyerangan besar-besaran pertama itu terjadi dalam tahun 1628. Bala tentara Mataram itu dipimpin oleh Senopati Baurekso dan dibantu pula oleh pasukan dari Madura dan Surabaya. Juga setelah tiba di Pasundan, pasukan Mataram itu dibantu oleh pasukan Pasundan yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Pasukan pertama ini segera disusul oleh pasukan kedua yang cukup besar jumlahnya pula, dipimpin oleh tiga orang Senopati terkenal, yaitu Suro Agul Agul, Kiai Adipati Mandurejo, dan Adipati Uposonto. Pasukan kedua ini dipersiapkan untuk membantu pasukan pertama dari belakang kalau diperlukan. Serbuan itu hebat sekali. Pasukan kompeni Belanda terkejut dan melakukan perlawanan mati-matian. Pertempuran terjadi setiap hari karena pasukan Mataram dengan gigih mengepung perbentengan Belanda. Pertempuran hebat itu terjadi sampai lebih dari dua bulan lamanya. Akan tetapi, pihak kompeni Belanda memang licik. Selain mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap dengan meriam-meriam dan senapan-senapan, mereka juga dapat membujuk para pendekar yang memiliki kedikdayaan untuk membantu mereka dengan memberi banyak harta benda. Selain itu, juga kompeni Belanda menyebar banyak mata-mata. Bahkan, berhasil menarik pihak Banten untuk membantu mereka karena memang sudah terdapat persaingan dan permusuhan antara Banten dan Mataram. Di samping itu, terjadi malapetaka ketika penyakit menular menjalar di antara para prajurit Mataram. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa penyakit menular ini bukan lain adalah kekuatan sihir dan guna-guna yang dilepaskan oleh para ahli tenung dari Banten. Penyerbuan tentara Mataram itu gagal, bahkan Senopati Borekso yang kedudukannya adalah Adipati Kendal, gugur dalam peperangan itu. Terpaksa sisa pasukan Mataram ditarik mundur meninggalkan Batavia. Biarpun penyerbuan itu gagal, namun sempat mengejutkan balanda dan menjatuhkan banyak korban pula di pihak kompeni. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.